Mahabuna virus corona atau COVID-19 mengaruhan karena jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, utamanya Jawa Barat jadi nyirorot. Begitunya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Dedi Taufik ngebreken, pihaknya seteka pola ngirut wisatawan lokal atau domestik, diantaranya ngaliwatan kegiatan festival. Nalika diwawancara di RSHS Kota Bandung sababaraha waktu katong pernakeun, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Dedi Taufik nyindekeun jumlah pangjugjugan wisatawan mancanagara nyerorot alatan mahabuna COVID-19. Minangka tarekah pikeun ngungkulan eta hal, pihakna satekah pola ngahangkeutkeun pangirut ke wisatawan lokal atau domestik sangkan ngadegdeg ka Jawa Barat. Ya, sekarang kan kita lagi mendata, terutama kaitan dengan wisatawan. Ya, sekarang kan sambil jalan, ya untuk wisatawan jelas kan, yang pasti yang dari Cina, karena untuk sementara tidak ada penerbangan ke sana, berarti kan wisatawan Cina akan berkurang. Otomatis seperti itu kan. Nah, kemudian juga tadi Malaysia sudah terinfeksi, Singapura, berarti kan berkurang untuk itu. Nah, bagaimana kita strategi Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kunjungan masih tetap ada. Ya, karena kita punya target kunjungan dalam 1 tahun, kita melihat wisatawan lokal ini juga harus kita gerakan gitu ya, sehingga tetap kunjungan wisatawan yang ke Jawa Barat ini masih tinggi. Tapi kakiwari virus COVID-19 kungsi nginfeksi 25 negara. Sababaraha negara diantarana pagedeng-gedeng jeung Indonesia, nyata Singapura jeung Malaysia. Sajroning kitu dumasar kana data Badan Pusat Statistik Jawa Barat, wisatawan asal Singapura sarta Malaysia nu ngajug-jug ka Jawa Barat mangrupa nu pangreana meh saban tauna. Luyu kana data 8.230 wisatawan asal Malaysia sarta 3.528 asal Singapura ngadegdeg ka Jawa Barat dina bulan Desember 2018. Dina Amprona, ketak dilarapkeunana travel warning di sababaraha nagara nu kungsi ka infeksi COVID-19 dicindekeun bakal mangaruhan jumlah pangjugjugan wisatawan ka Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.